I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Dan oke lo semuanya, kembali lagi sama aku Bayu di channel Lords Bantai ya. Nah oke, jadi video kali ini gue bakal main trap nih ya. Kemarin kan gue abis review akun gitu ya, akun trap CT22 yang sangat amat monster gitu. Kok bisa bang? Ya kalian bisa lihat lah, itu mic-nya gila banget boy. CT22 mic segini emang ada yang nge-solo tuh? Ya lihat aja nanti ya. Jangan meremehkan si kecil bos. Gila nih kecil-kecil begini. Nah itulah ya. Nanti dolar kuning gua. Jadi sekarang gua bakal main di KVK ya. Ini lumayan banget cuy ya. Kita ketemu lawan yang agak enak sih ya. Gak terlalu petani-petani banget gitu. Soalnya kemarin tuh gua ketemu tuh kingdom-kingdom petani mulu. Petani mulu. Gua tuh sampai bosen banget gua teh gitu. Waduh. Nanti pasti ada yang komen, bang lu kok ada teh-tehnya, lu orang mana bang? Bilangin gue nih orang yang bisa semua bahasa gitu. Bahasa Jawa bisa, bahasa Indonesia bisa, bahasa Sunda bisa. Ya bahasa Sunda paling cuma teh-teh doang. Waduh. Oke lanjut ya, di sini kita akan main pura-pura furi dulu ya. Ini lumayan banget sih guys, kita mempunyai tumbal, rank, sama kavleri untuk berjalan-jalan gitu ya. Oke kita relokin dan nah ini sini gue udah nih ya. Gue udah main pura-pura furi nih guys ya. Tuh CT gue. Ih CT tumbal ini. Anjay. Keren kan? Keren kan? BTW di sini gue lagi ada di posisi kingdom. Kingdom gak terlalu muda, gak terlalu tua juga sih. Pokoknya pertengahan bro ya. Di sini enak banget kingdomnya. Gue juga belum migrasi sih. Jadi ya berhubung mepet gitu ya. Mepet banget sama KVK. Jadi gue gak usah migrasi-migrasi lah ya. Di sini kita lawan kita tuh ada si No Limit ini, gearnya ngeri banget ya. BTW kalau kalian pengen lihat lebih dalam nanti kita akan kasih lihat ke kalian ya. Pas dia ngeserang Wonder gitu. Wih, ini bocah-bocahnya tengil-tengil ya, lihat aja lu pada ya. Nah, di sini lumayan rame ya, lumayan ya. Bukan berarti rame banget tuh, enggak cuy. Yang penting ada orangnya gitu ya, ada makhluk hidup. Biasanya kan kosong sepi anjir. Wah, babon-babon nih. Yaudahlah kita mancing yang paling gede nggak sih guys? Kita mancing yang tadi aja No Limit itu, yang gearnya rata kanan ya kan? Nah di sini gue udah share dikit-dikit ya kan, tipis-tipis aja nge-sharenya ya kan? Nah, oke kita tungguin aja lo kan? Tuh lihat tuh lihat tuh. Widih abang-abang, wih di solo gue, wah berani banget kamu. Kamu berani banget, berani, hilang kan? Bandel banget ya, kamu cosplay jadi Titan ya. Oke kita lihat dulu laporannya nih ya. 250 hilang semua ya. Syukurin lo, berani banget ya. Akun solo trap 22 CT ya kan. Mic-nya 200M di solo. Orang gila gitu. Ini lagi nih apa lu mau ikutan? Gear lu burik tuh. Mending lu top up gear dulu sampai champion ya kan. Minimal kalau mau nyerang gue pakai gear champ lah ya. Kalau gear-gear begitu mah, ya ilah merem gua bro. Saya gear-gear babon gitu ejet banget guys ya. Mau kena counter juga paling damage-nya berapa? 30.000 ya dapet tuh bakso satu porsi anjir. Dan ya gak lama kemudian dan tiba-tiba. Waduh berani banget ya. Gak selalu pakai apa dia? Ya ilah. 5 trop gitu buat apa gitu. Udah sih kalau udah begini nih udah. Gak berani deh cemen ini. Ini si L juga nih hero-nya malah makan jamur gitu, dibunuh malah bundir dia. Jangan begitu abangku. Kenapa ya orang-orang Lords Mobile kalau hero-nya nyangkut tuh minum racun gitu, makan diracun dimakan, kayak mana konsepnya? Nggak kasihan apa anjir anjir. Kayak kesannya pemimpinnya tuh nggak ada harga dirinya, cok disuruh makan racun, guys. Ya udah jadi gue skip aja langsung ke momen berikutnya ya. Ini diem ini apa No Limit, No Limit tanpa batas ya ilah sama gue sini gue batasin loh. Dan ya gak lama kemudian di sini gue lagi nyantai-nyantai ya, kagak ada yang dateng, jadi ya sudah lah ya, daripada lu minum racun gue kasihan sama hero lu ya kan, mending gue bebasin aja tuh, gue bebasin ya. Cupu tuh RL lu, No Limit, No Limit tuh ya ilah. Cuk, apa itu? Dan ya setelah itu gue kan migrasi, gue main pura-pura furi lagi dan tiba-tiba ada yang ngintip gue cuy. Dan di sini, nah lo,
woi bang, lu jangan tengil-tengil lah ya kan. Lu belum tahu nih yang lu hadepin siapa depan lu ini boy. Tadi temen lu abis nyangkut, ini sekarang lu gitu. Ini gimana konsepnya nih orang-orang ini? Ya dasar orang-orang cabul, ini kalian cabul cok. Kan gua udah kasih pencerahan ya, pencerahan apa tuh bang ya di nickname lah. Kalian pasti baca nickname gua kan. Di awal tadi kan, ya itu jangan-jangan di replay lagi, jangan ya, itu berbahaya nickname-nya ya. Kalau yang ini emang gue suruh nickname-nya, gue nyuruh nih, cabulin dong gitu, dicabulin bener. Tinggal kita liatin aja nih ya, kayak gimana perilaku dia nih, tingkahnya kayak mana, tengil gak nih. Ayo dong, solo dong, nah gitu dong, cakep bro, widih pakai full infa. Nih, gue gak pakai gear nih, liat. Cerat. Ya ilah, tanda pagir nih bos. Tuh kan, lu bandel sih lu jadi orang ya kan. Udah tahu mic gue nih gede banget ini. Tapi di sini CT gue 22 sih ya. Langsung mau-mau aja dia nge-solo gue guys ya. Cakep bener tuh, stat gue cuma 167% bisa tahan lo ya. Yang penting apa? Yang penting trapnya. Kan gue udah bilang ya, kalau untuk solo trap lu mau gear lu gak terlalu bagus juga. Tunggu. Ini apa ini? Maharaja boy. Oke, sikat. Kumaha barudak. Cerobot. Trot. Nah, lo ya. Kan gua udah bilang, lu pada tuh bukan level gua. Udah lu sini, hajar lagi dah. Kurang rame, sumpah, Bang. Lu kurang rame, Bang. Nge-GB gua minimal 10 orang gitu. Lo. Samping gue tadi bukan yang tadi nyangkut ya, yang pas di awal ya guys ya. Bentar, gue salah lihat gak ya. Ini yang rally gue tuh kan bener sih, El cok, ini yang tadi anjir. Woi bang, lu mau nge-solo gue enggak gitu. Biar lu nanti nyangkutnya dua kali gitu. Udah ketahuan bego, tambah ketahuan tambahin lagi begonya kelihatan gitu loh. Maksud gue gimana gitu. Pasti dia nih ngeh loh, lah ini bukan yang tadi. Pasti ngeh guys. Wah kalau emang dia nge-solo gue lagi, emang dasarnya kocak sih, otaknya miring guys ya, mau gimana lagi guys. Nah kayaknya dia udah gak berani ya, udah cukup sekali nyangkut ya. Teman-temannya mulai tengil ini, ingin mencoba-coba dia, boleh gak apa-apa. No problem bro, cobain aja gitu. Dari nickname gue aja udah gue suruh gitu ya. Tuh kan. Ya ilah ini maharaja apa ini guys, maharaja begini ya. Sini mahkota lu buat gua yang seharusnya dijulukin Maharaja King tuh Lord Bantai anjir. Bukan kroco kayak gini, cok. Yailah, oh gini yang katanya raja tuh mainnya keroyokan ya. Yailah, ini mah bukan petarung ini. Gembel ini, guys. Yailah, ngintip-ngintip doang. Gembel lah, bos. Gembel lah. Janganlah kayak gitu, bro. Gue ini gak furi, lu percuma rally gue, anjir. Seorang Lord Bantai CT22 di rally, bro ya. Di rally, ada Bayu tuh. Ada Bayu juga, anjir. Wait, Dad, siapa ini? Lu mau ngasih lu gue? Yailah, ampuh. Kalau kata orang Jawa tuh ampuh banget, berani gitu. Gak bakal berani dia, guys. Liatin aja. Oh iya, guys. Nih, aduh, kalian nih kalau gak diingetin nih males banget ya ngeklik tombol like gitu. Pasti kalian ini belum like ya. Wah ketahuan banget, like dulu ya kan. Sebelum kita lanjut nih ya, kita belum tahu nih apakah kita akan di GB ya kan. Waduh, gua kasih waktu 3 detik nih, 1, 2, 3. Oke, wajib like ya. Nah sekarang kita akan langsung balik lagi ya kan. Dikiranya seorang Bayu ini cupu apa. Bayu ini bermental baja guys ya, mau kebakar mau enggak ya kan, pokoknya tengil balik lagi ya kan. Kita trapin terus, kita hajar terus ya kan. Sikat lah boy, ayolah GB lah ini, 1, 2, 3, 4, 5, 10, ayo gasken. Gak takut gua bang, nanti kebakar gimana bang. Kebakar ya udahlah, kita bikin pasukan lagi, kita ngesil ya kan. Habis itu ngapain bang, ya ngetrap lagi lah. Gila, petarung tuh gak akan pernah nyerah bro. Kalau sekali nyerang-nyerah itu orang cupu ya kan. Apa itu sekali nyerang nyangkut udahannya. Gak seru tuh kan, ngemot nih si Jenderal L ini. Gak punya malu udah cok, udah nyangkut ngemot gitu. Biarin aja guys. Cukup orang-orang Indo yang ngetawain dia ya. Dia mah gak tahu kalau diketawain guys ya.
ini kalau orang Indo ya kan udah pasti baper deh guys, gak apa-apa guys ya. Untung-untung bukan Indo deh guys. Nanti kita next time nge-travel Indo lagi gimana guys? Gue bingung nih nyari orang Indo di mana cow, coba. Orang Indo tuh kayak kesannya aneh banget gitu, di Solo kagak, cuma bacotnya iya gitu. Jadi ya udah lah ya, gak apa-apa. Ayolah, di sini gue menunggu nih ya. Lama banget bro, sumpah guys. Di sini gue record tuh 1 jaman. Seperti biasa nge-trap tuh minimal 1 jam sampai 5 jam ya. Dan ya, gak lama kemudian di sini gue berpikir untuk malakin aja lah ya. Soalnya tuh udah kagak di Solo lagi gitu ya. Kita kan minta bayaran sama Maharaja Gembel ini ya. Kok gembel bang ya? Nanti kalian bisa lihat ya. Oke, Lulu, siapa ini? Widi. Woi bang, woi tengil banget lu bang, woi jangan gitulah. Ya ilah, lihat nih damage-nya nih. Cerat, no kan? Mulai damage ya, mulai damage lu berapa? Nggak mau lihat, nggak mau lihat ya. Nih, gua kasih lihat nih. Serangan lu nih berdamage nggak? Tuh, apa itu cuma? Apa 90.000 itu pun 30.000-nya mati, co. Kenanya 100 sekitar 130-an lah, 120-an lah. Tuh ya, tuh 30.000 mati, 90.000 masuk rumah sakit ya kan. Nggak ada damage. Kan gue udah bilang minimal cem-cem itu, mana no limit itu RL lu ya, sini lah gue ajakin B1 gitu ya, mana tadi gue samperin di Kingdom Blue gak berani, setelah gue migrasi ini bocil-bocilnya pada tengil gitu nih, udah ada berlima tuh, seharusnya muterin gue GB gitu ya kan, biar keren gitu. Ya kali gak GB cocok apa kit, lu mau bayarin gak hero nya nih kit? Ini kayaknya marah aja gembel ini nggak punya ini, nggak punya gem dia. Nah di sini langsung aja kita ganti nama ya, karena gue dari tadi ditusuk-tusuk, jadi gue ganti nama begini guys ya, sorry banget ya. Ini namanya emang nama ngawur guys. Gue kalau bikin nama tuh gue nggak mau pusing, bodoh amat. Yang ada di pikiran gue lewat, gue tulis gitu ya. Soalnya nggak tahu lagi, kehabisan ide gue. Dan ya, gak lama kemudian Maharajanya tuh ngebales mail gue ya, dan ini balasannya. Karena kamu akan melindungi, jadi aku tidak perlu membayar. Cialah, lu gak mampu bayar, bilang aja bos, gak usah banyak alasan lu. Malu nih sama member lu nih, lihat nih, apa ini? Ada yang mati atau hanya terluka? Nah ini nih, sikit nih, orangnya tuh welcome banget gitu. Dia nanya-nanya gitu kan, ada yang terluka enggak? Ya iya jelas dong, ada lah. Nah asli guys, di situ sikitnya orang-orang baik guys ya. Gua nggak minta apapun gitu. Serius, gua nggak minta apapun dari sikit. Cuma sikitnya nawarin gua berapa gem gitu. Itu kan ya lucu banget gitu bro. Cuma nanti ya gua minta tambah lah ya. Ya iyalah, orang dikasih segitu doang ya, kurang tambahin dikit gitu. Nah ini dia ya. Saya akan memberi Anda 45.000 per mata. Di sini gue bilang aja 50.000 gitu ya. Nanggung banget. Dia katanya untuk 3 hero soalnya. Udah biarin aja. Daripada Maharaja Gembel tuh gak kuat bayar. Jadi ya kita dikasih kit guys. Gratis guys. Gue gak minta sikit guys ya. Gue minta Maharajanya yang gue palak gitu ya. Malah Maharajanya gak mau dia. Giliran dibayarin mau dia. Asu emang ya. Nah ini. Apa ini? Waktu Indo sekarang jam 3, cobalah terbaik alah nyebut. Don, I will join you. Nah, kayak kit ini laki-laki sejati, man. Laki-laki pria-pria sejati gitu. Kalau ada apa-apa langsung srepet-srepet, gak usah banyak bicara, cacot-cacot, bayar gitu loh. Payment gitu, gak kayak woman. Woman kan nego dulu. Jadi di sini gue respect lah sama si kit ini ya. Di sini gue minta ACC lah ya. Nanti kita bebasin beneran ya, kita nggak mau jadi orang tipu-tipu ya kan. Kalau dia minta 3 ya udah kita bebasin 3 guys. Aslinya sih gue nggak mau bebasin si Maharaja Gembel itu ya, cuma gimana guys, gue udah bilang sama si Kit iya gitu. Gue kan juga laki-laki sejati guys, gue dan Kitnya laki-laki sejati men. Laki-laki sejati itu harus bisa dipegang omongannya gitu ya kan, nggak cuma janji doang aja. Anjir. Nah di sini gue bilang aja kan, relokator sama speed up 15 jam gitu, karena nanti butuh buat upgrade T2 nya ya. Untuk T3 sih udah aman, cuma T2 aja. Jadi gue minta relokatornya buat apa bay? Ya buat nanti nge-trap lagi lah. Ya enggak, iya dong. Nah ini kalian wajib tahu sih guys, di sini kan relokatornya udah dikirim, cuma tinggal speed up. Nah si Kit ini dia nih pura-pura nggak tahu speed up apa lah, kan udah jelas gitu 15 jam ditanyanya terus. Nah di sini gue tuh udah paham betul ya kan, ini tuh dia pura-pura nggak tahu untuk apa. Aslinya di sini dia tuh pengen ngecek pasukan gue,
serius, ini gue pengen banget ya kan ngasih tahu ke kalian. Di sini kan bisa lihat ya. Tuh temennya datang nih, si gembel ngapain ke bawah gue tuh ya. Lihat aja, nah si Kit ini pengen ngeren gue. Dia tuh ngirimnya lama banget, padahal tinggal kirim doang gitu. Udah ketebak sama gue. Nah di sini gue zoom-zoom aja, iya pasti mau ngeren ya. Gak bisa. Gak bisa ngeren guys, kalau beda kingdom ya kan, misal KPK nih. Itu gak bisa ngeren. Gak bakal bisa, harus sama-sama kingdom yang sama gitu. Jadi percuma aja, jadi ya yaudah gue ketawa aja di sini ya. Tidak akan bisa ren, udah kebaca gitu sama gue. Nah di sini gak lama kemudian speed up-nya masuk gitu. Udah ketebak gitu. Kalau kagak mau ngecek pasukan, mau apalagi tuh gembel bawah gue tuh ya. Pasti dia mau nyerang gue satu trop, untuk apa? Untuk tahu pasukan gue gitu. Dan si Kit ini tadi lama ngirim, mau ngeren gue. Padahal tinggal ngirim doang 15 jam, pakai nanya lagi. Jadi ya udah kita bebasin aja. Enak banget lu pada ya mau ngebegoin gua, tapi sayangnya di sini gua lebih pinter dari kalian ini ya. Ya dasar, lihat aja Maharaja tengil banget ini guys. Udah bebas tengil dia, seneng dia joget-joget tuh ya, gembel itu ya. Gak modal sama sekali guys, sumpah dah. Temanmu apa nih, Maharaja sangat mie. Nah, di situ gua ledekin aja. Gua kasih tahu sama Kit ya. Biar si Kit tuh tahu bahwa Maharajanya di situ enggak modal anjir. Anjir. Thank you Kit. Oh ya guys, di sini asli nih kayaknya gua masukin enggak ya momen ini. Momennya lucu banget guys, sumpah nih gua masukin ya. Di sini videonya udah selesai. Cuma ini ada momen satu kocak gitu. Nih kalian wajib lihat sih. Let's go. Nah, di sini kita masih bersama dengan klan JYT. Cuma di sini kita enggak fokus ke JYT-nya ya. Kita fokus ke sebelah kanan klan ARB ya. Di situ dia lagi main trik hero lepas anjir, sumpah dia akun trap, bro. Nah, di situ udah dijebolin kan. Nah, ini hero-nya balik nih. Asli guys, di sini gua baru sadar guys ya. Nah, di sini kan gua aslinya enggak tahu kan. Wah, ini hero-nya hero siapa sih gitu kan. Gua biarin aja di sini. Nah tapi gak lama kemudian kok abang-abang yang disono kok tuh lagi ngambil hero maharajanya tuh, si gembel tuh. Dia ngambil hero cok. Nah di sini nanti gue baru sadar ya kan. Pas si kitnya juga nyerang juga. Nah di sini gue lihat lah ini kenapa pada kesana tropnya gitu kan. Pas gue cek. Lah tunggu ini. Udah kelihatan banget sumpah gitu dari mic ya guys ya. Gue di speed. Tunggu ini pasti bakal kena nih. Coba bentar gue lihat ya nih. Gue udah gini-gini nih. Gue udah zoom-zoom gini udah ketebak nih. Gue kasih lihat ke kalian ya. Nih statistiknya nih. Tuh anjir apa itu bro. Laskar lenyap 75M. Siapa lagi cok kalau bukan akun rap kayak gini cok. Cok mic-nya sekitar 200M. Killnya tinggi lagi tuh. Ini gue zoom-zoom gini nih. Ini gue suruh kalian lihat ini. Nah di situ gue aslinya gak ini cok. Gak nyangka cok. Ada yang main trik hero lepas juga guys, sama kayak gua anjir. Ini orang luar kayaknya, nggak tahu juga sih. Soalnya gomel itu dia nggak bales. Pas gomel pakai bahasa Indonesia ya. Nah, lihat nih hero-nya nih, udah nyampe nih, udah mau nyampe nih. Iya. Wih, di speed anjir tuh kan online dia. Ini berdua tuh. Crot. Mamam tuh ya, si gembel nyangkut nggak? Guys, si gembel nyangkut nggak? Dia pasti kemana nih? Bentar dulu. Ke markas kah? Abang-abangnya kah? Mana deh guys, sumpah guys, pasti balik lagi lah. Ini apa ini gembel nih, no limit ini, cupu no limit itu. Nah kan balik lagi kan. Halo abang, tuh si Mizu guys yang nyangkut. Mizu guys, Maharaja gak modal tadi gak nyangkut deh cok. Nah disini gue bilang aja mantep. Wih udah sih guys, gitu aja sih. Gue agak gak nyangka sih anjir. Ada yang main trik hero lepas juga anjir. Tuh Maharajanya tuh. Sayang banget ya dia tadi nggak bawa hero guys. Kalau bawa hero gua syukurin aja. Nyangkut dua kali dah. Ya Edgar mantap Edgar. Kamu masuk YouTube Edgar the best ya. Jadi so thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir ya. Thank you banget. Jangan lupa like, comment, subscribe dan bye bye. Ya segitu aja sih ya. Kita ada teman lagi nih, kita main trap berdua sama si Edgar ya kan. Mantap. See ya.